Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tato dalam tutorial mencari dolar. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara upgrade tingkat atau upgrade level di platform Matic Fortune. Platform semacam cryptocurrency dan sebagainya yang lagi viral hari akhir-akhir ini, teman-teman. Lagi banyak penggemarnya karena nilainya murah. Untuk daftar hanya butuh 2 koin sekitar Rp30.000, dan per hari ini nilainya juga, nilai koinnya semakin naik terus, teman-teman, melambung ya. Nah, sekali lagi video kali ini untuk upgrade ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah daftar tapi belum upgrade, dan ingin upgrade tapi belum tahu cara upgrade-nya. Nah, video kali ini saya akan berikan tutorial cara upgrade. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau upgrade, karena upgrade itu penting untuk kita bisa menambah bonus dividen. Jadi sedikit gambaran dulu buat teman-teman semua bahwa apa kelebihan platform Matic Fortune dibandingkan dengan platform yang lain yang sejenis. Adalah pertama, Matic Fortune ini murah ya. Untuk sekarang ini hanya sekitar Rp30.000 untuk mendaftar. Kemudian ada bonus dividen. Bonus dividen ini adalah bisa dibilang bonus gaji harian ya. Secara gratis kita akan dapat, meskipun teman-teman tidak mengajak orang lain untuk bergabung atau tidak mengundang orang lain atau tidak memiliki referral, tetap mendapatkan bonus dividen harian yang diambil dari 20% biaya pendaftaran member baru. Itu kemudian dibagi kepada seluruh member di seluruh dunia, maupun 20% dari upgrade itu juga disisipkan untuk dibagi kepada seluruh member di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu penting untuk di upgrade buat apa? Karena semakin tinggi upgrade kita, maka kita akan mendapatkan bonus dividen yang semakin tinggi. Dan perlu teman-teman ketahui, bonus dividen ini berlaku seumur hidup selamanya ya, bahkan diwariskan. Jadi meskipun teman-teman tiduran, tetap dapat bonus dividen. Kalau level atau tingkatan teman-teman semakin tinggi, ini bonus dividennya jutaan rupiah teman-teman per hari. Nah, oke, sekali lagi kali ini saya fokuskan pada bagaimana cara upgrade. Kita langsung masuk saja. Kebetulan saldo saya di sini ada 31,4 koin ya, 4 Matic. Oke. Saya mau upgrade di tingkat 4. Jadi hanya butuh 16 Matic. Oke. Kita langsung masuk saja ke browsernya. Nah, ini teman-teman, ini matriksnya ya. Jadi kita mendaftar, bagi teman-teman yang belum daftar, bahwa mendaftar di Matic Fortune ini kita sekaligus membuka dua matriks ya, matriks 3 dan matriks 6. Nah, di sini saya sudah di matriks 3, ini sudah tingkat 3 ya. Nah, di matriks 6 juga sekali sama ya. Sudah tingkat 3. Mana ya? Nah, ini juga sudah tingkat 3. Jadi, saya mau membuka tingkat 4 ya. Lumayan ya. Membuka tingkat 4. Nah, di sini ada penjelasannya kan di sini teman-teman ya. Di tingkat 1 ini 1 Matic. Jadi karena di matriks 6 juga dibuka, jadi kita butuh 2 Matic. Kemudian di tingkat 2 ini kita harus memiliki saldo 2 Matic atau 4 Matic karena sekaligus membuka tingkat 2 di matriks 6. Di tingkat 3 ini kita butuh 8 Matic ya, 4 Matic untuk matriks 3 dan 4 Matic untuk matriks 6. Nah, di tingkat 4 ini kita butuh 16 Matic ya. 8 Matic-nya untuk tingkat matriks 3, tingkat 4-nya, kemudian 8 Matic-nya untuk tingkat 4 di matriks 6. Nah, bagaimana cara bukanya, cara membuka tingkatannya? Teman-teman sekali lagi tonton video ini sampai tuntas, karena kita akan bahas kemudian dari mana kita bisa mendapatkan Matic ini secara rinci. Oke, setelah kita melakukan upgrade. Nah, di sini karena tadi ada saldo saya 31 Matic ya, kita butuh 16 Matic untuk membuka tingkat 4 matriks 3 dan 6. Kita langsung klik saja beli Matic, beli 8 Matic. Nah, di sini langsung kita approve ya. Oke, nah ini sudah terbuka ya teman-teman.
Kita lanjut lagi ke bawah, kita buka lagi yang tingkat 4 matriks 6. Nah, ini juga kita harus buka ya, biar sejajar ya, sama-sama terbuka. Kita klik lagi, teman-teman. Kita approve lagi, jadi gampang sekali ya. Kita masukkan paspor, mohon maaf saya cut dulu. Nah, oke, teman-teman, ini sudah terbuka juga ya. Tingkat 4 matriks 6-nya. Jadi saya sudah di tingkat 4 sekarang untuk matriks 3 dan matriks 4. Nah, untuk selanjutnya apa sih gunanya kita melakukan upgrade, teman-teman? Di Matic Fortune ini, upgrade ini, teman-teman, gunanya kita menyasar bonus dividen, teman-teman ya. Ini bonus dividennya sudah habis ya. Karena ketika kita melakukan upgrade, kalau masih ada bonus dividen ini diambil duluan dari dibandingkan dengan saldo yang ada di beranda tadi, teman-teman. Nah, di sini sudah mulai terisi lagi, ada 0,007, jadi akan terisi. Nah, ini bertambah lagi 0,00010, ini kan bertambah terus, teman-teman, seiring dengan semakin bertambahnya member-member baru di seluruh dunia. Kita mendapatkan 20%-nya kan. Nah, ini bertambah lagi. Nah, jadi ada dua cara untuk mendapatkan Matic di platform Matic Fortune ini, teman-teman. Pertama, ya, dengan kita mendapatkan bonusnya dari dividen. Ini meskipun teman-teman tidak mengajak, tetap akan mendapatkan. Apalagi kalau mengajak ya. Kenapa? Kalau mengajak semakin besar, karena teman-teman sudah membuka semakin tinggi level, teman-teman akan mendapatkan bonus yang semakin tinggi, bonus dividen. Teman-teman sudah membuka tingkat 1, misalkan atau level 1, maka bonus dividen dari tingkat 1 20% teman-teman dapat. Teman-teman membuka tingkat 2, bonus dividen dari upgrade ke tingkat 2 teman-teman dapat. Teman-teman membuka tingkat 3, maka bonus dividen dari upgrade tingkat 3 ini dapat. Membuka tingkat 4, bonus dividen dari upgrade tingkat 4 juga dapat. Apalagi kemudian di matriks 6 juga teman-teman buka, maka bonus dividennya juga teman-teman dapat. Oleh karena itu, semakin tinggi level teman-teman, semakin tinggi bonus dividennya juga ya. Ini 0,00026 sudah bertambah lagi. Cara yang lain adalah teman-teman mengajak ya, mengajak orang lain untuk bergabung, karena ketika mereka bergabung di sini kan satu matic ya, satu matic di tingkat 1 dan satu matic di tingkat 2, maka sebetulnya 100% bonus dari satu matic ini akan masuk ke teman-teman, tetapi dipotong 20% untuk bonus dividen. Jadi teman-teman mendapatkan 80% dari pendaftaran mitra baru di bawah jaringan teman-teman atau menggunakan link teman-teman. Kemudian ketika ada yang upgrade juga di matriks 2, tingkat 2, maka teman-teman mendapatkan 80% dari 2 matic. Jadi semakin tinggi level kita atau tingkatan kita, kemudian kita mengajak, maka ketika ada perkembangan jaringan itu juga semakin besar matic yang kita dapatkan. Karena di sini teman-teman bisa lihat di matic 3 ini 4 matic, di matic 4 ini 8 matic, kemudian nanti di matic 5 16 matic, di matic 6 32 matic, matic 7 64 matic, matic 8 128 matic, dan seterusnya sampai dengan matic ke 12 ini adalah 2048 matic. Ini juga double 2 ya, karena di matriks 6 juga sama. Jadi itulah kemudian teman-teman akan mendapatkan passive income, bonus dividen yang luar biasa. Ini yang dikejar oleh orang, karena tiduran pun juga kita bisa mendapatkan bonusnya, dan ini berlaku seumur hidup. Oke teman-teman, sampai jumpa ya pada tutorial selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.